Roke sebenarnya kependekan dari Vintage Road Bike Indonesia, karena sesuai dari namanya, teman-teman di yang tergabung dalam Viroke ini sudah pasti menyukai vintage road bike. Vintage road bike di Jepang ada, yang saya tahu di Jepang, di Eropa banyak, di Belanda ada, di Jerman ada. Jadi kita yang di Indonesia dikasih .id supaya jelas ada vintage road bike Indonesia. Sepeda vintage ini kalau saya melihat memang satu keunikan dan teknologi ya. Jadi memang sekarang ini banyak sepeda-sepeda yang dari karbon, itu awalnya sebetulnya dari sepeda-sepeda vintage ini. Jadi memang dari yang besi-besi, dari teknologi yang sekarang ada, itu dimulai dari dulu. Bahkan sepeda ini ada yang dari tahun 1909 pabrikannya sudah ada, dan dari tahun 40-an juga sudah ada, bermacam-macam. Dan sampai saat ini pun mereka membuat juga sepeda bukan vintage, dalam arti yang karbon dengan teknologi yang ada saat ini. Itu yang saya lihat bahwa, dan bentuknya ini kalau saya lihat, sepeda vintage ini abadi, jadi apapun, kapanpun dipakai itu masih nyaman. Kalau saya juga vintage itu awalnya gini ya, pertama sepedanya nggak pasaran ya, nggak pasaran, terus juga kita hobi ngerakitnya ya, jadi saya itu beli sepeda vintage jarang yang sampai beli full bike, atau saya beli misalnya frame-nya aja, nanti kita bangun sesuai yang kita pengenin, misalkan kita sesuai dengan periode kolek gitu, jadi tahunnya segini, partnya tahun segini gitu, atau yang lebih ke fungsi misalnya yang dipakai frame-nya aja, tapi spare partnya modern semua bisa juga. Biasanya kita itu untuk start kegiatan di weekend itu, di hari Sabtu itu kita kumpul di bundaran, sekitar bundaran Patung Senayan, startnya jam 6 sampai setengah 7 lah. Kalau misalkan nggak ketemu situ, pasti kita kan looping. Looping pun juga lewat situ, jadi nanti siapapun itu boleh gabung aja. Di saat pandemi ini, kita juga Viroke memang protokol kesehatan kita siapkan. Dan memang selama kita bersepeda, biasanya kita menggunakan masker, bercuci tangan, dan juga menjaga jarak. Makanya alhamdulillah sampai sekarang pun kita masih bisa bersepeda dengan baik karena kita protokol kesehatan kita utamakan. Vintage Road Bike Indonesia atau Viroke ID buat saya pribadi ya, semakin kesini semakin udah kayak keluarga besar sebenarnya. Kita hunting parts bareng, kita hunting tempat nongkrong bareng. Jadi karena banyak kegiatan di Viroke, kita udah lebih intens sebagai keluarga besar. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau bergabung, nggak usah minder ya. Jadi di Viroke itu kan judulnya tuh cuman vintage road bike. Jadi vintage road bike bukannya brand road bike ya. Jadinya kalau mau datang silahkan, bisa dikepoin di Instagram kita viroke.id. Pede aja gitu loh, jangan takut. Kita bertemu sama orangnya, sorry, bukan sama sepedanya.